Oke. Ini kebrik nih, tapi ntar dulu. Kalau misalkan satu candle ini panjang seperti tadi, ini next candle, perpindahan candle ya. Biasanya oke, turun bro. Oke, sebentar. Oke, biasanya nanti next candlenya itu dia sama koreksi bullish, panjangnya sama. Nah, terus bro, cepet nih bro ya. Cepet nih bro, terus terus. Ini gua kalkulator gua tadi mana ya? 16 juta ya kalau nggak salah, kok hilang bro. Ntar. Tuh kan. Halo guys, halo bro, halo kalian semuanya. Kita bakal lanjutin lagi bro ya. Trading challenge kita di Forex dengan modal 5 juta, targetnya ke 50 juta bro. Dan ini masuk trading yang ke-45 atau hari yang ke-45 terakhir di minggu kemarin ya, di hari Jumat atau Kamis gue terakhir trading di akun ini. Saldo kita nyampe di angka 15.784.000 ya bro, dari modal 5 juta. Artinya kita udah profit 10.784.000 selama 44 kali trading bro. 44 hari trading kita profit 10.784.000 dan ambil modal 5 juta ya bro ya. Targetnya ke 50 juta bro, dan ini masuk trading yang ke-45 ya. Jadi satu setengah bulan kurang lebih kita trading, kita baru nyampe di 15-16 jutaan lah ya. Kita hitung dulu bro untuk target hari ini, malam ini 15 juta ya bro ya, 3% ya. Ini pasti gede banget nih, 15.700.000. Oke. 15.700.000 ditambah 3%. 471, 500 ribuan, bro ya. Ya, 400.000 lah, 400.000, karena harusnya kalau mungkin kalau misalkan udah nyampe di 20 jutaan ya, semoga tercapai. Nanti gua bisa turunin untuk target profitnya mungkin di 2% aja, bro. Karena 3%-nya makin besar saldo kita itu makin gede ya nominalnya. Jadi agak berat. Mungkin bisa jadi diturunkan di 2%. Kita lihat aja nanti. Untuk hari ini kita nyari 471, kurang atau lebih ya, karena gua pakai manual, bro. 16.171.000 atau 16 juta lah, at least 16 juta udah syukur banget, bro ya. 16 juta untuk profitnya, stop loss-nya sama 1:1, 471. Jadi bro, hari ini kita bakal mencari 16 juta rupiah untuk di trading yang ke-45 ini. Kita cari dulu marketnya ya, seperti biasa. Dan biar nggak ini bro ya, gue pakai broker Agnes. Leverage yang gue pakai 1:2000. Gue pakai yang akun Giro Spread bro ya. Jadi biar nggak bingung bang, lu trading gimana, leverage lu berapa bang, gitu, akun yang lu pakai apa gitu loh ya. Pakai leverage 1:2000. Akun yang giro spread atau yang pro, biasanya gue pakai yang itu, brokernya Agnes masih, dan gue trading langsung di brokernya ya. Jarang banget make MetaTrader 4 atau 5, jadi kebanyakan itu langsung di broker langsung untuk tradingnya bro. Sama aja sih sebenarnya, tergantung kenyamanan masing-masing mau trading di mana ya bro ya. Oke, jadi ditunggu bro, kalau misalkan ada momen yang bagus untuk entry ya kita bakal langsung entry aja untuk mencari tadi berapa ya, 16 jutaan. Oke, yes ya. Ini mulai ke bawah bro ya. Moving average 7 di bawah, moving average 10 di atas. Persilangannya di sini. Dari sini dia ada candle koreksi bullish. Nah, di sini baru nunjukin mau turun lagi. Ini di sini support, bro. Ini juga support. Ya. Kita tinggal menunggu momen untuk baiknya di mana nih entry-nya, bro. Oke, turun ya. Sebentar, lu ntar dulu kita siap-siap. Oke. Nah, kalau kalian perhatiin juga di sini ada garis trend yang ke break, bro. Oke, di sini low, 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 di sini ke break. Oke, ntar ya. Oke, kita sell di situ, bro. Jadi ini ada garis trend yang ke break. Kalau fokus ya. Misalkan nyampe sini, ini support ya bro ya, turun ya. Sorry lagi ini bro ya, aduh lagi pilek bro, jadi mungkin suaranya agak bindeng ya, nggak apa-apa. Ini di sini support bro. Oke, support kita nyampe di 15 juta. Nah, turun bro ya. Oke. Ini kebrik nih, tapi ntar dulu, kalau misalkan satu candle ini panjang seperti tadi ini,
ini next candle, perpindahan candle ya. Biasanya oke okay, turun bro. Oke, sebentar. Biasanya nanti next candle-nya itu dia sama koreksi bullish, panjangnya sama. Nah, terus bro. Cepet nih bro, terus. Ini gua kalkulator gua tadi mana ya? 16 juta ya kalau nggak salah, kok hilang, bro. Bentar. Tuh kan. Kita tadi ini berapa ya, bro ya? Ini kok hilang kalkulator gua. 16 juta ya, bro ya. Ya nggak sih bro, 16 juta kan. Udah deh, aduh, tentu kan. Sama bro ya, sama 16 juta. Tadi gua lupa target berapa sih 16 juta bro. Kalkulatornya hilang. Ya nggak sih, 16 juta lebih kan. Tapi ya udah 16 juta aja take profit harusnya ya. Seperti yang tadi gua bilang ini, kalau misalkan ada satu candle yang panjang, dia cepat banget, apalagi cepat banget, nanti biasanya next candle itu sama panjangnya gitu loh, pembalikannya koreksi juga gitu bro. Tuh bro, gimana sih, harusnya langsung take profit tadi bro ya, di 16 jutaan. Bener ya. Nah, ya oke bro. Waduh. Oke, satu kali lagi. Satu kali ini cepet nih bro. Memang bisa turun bro. Lihat geraknya. Ini bahaya sih emang scalping. Kalau misalkan lagi marketnya seperti ini bahaya bro. Nah, gue entry lagi. Ini masih bisa turun bro ya. Targetnya 16 juta ya. Dua kali trading nih, tadi entry posisi pertama kita udah take profit ya, harusnya di sini dia keburu naik. Aduh, bentar. Awal kita 15.7 kan ya, nggak sih bro, 15.7 kan awalnya take profit di 16 juta. Ini kalkulatornya tadi hilang gua. Cepet nih, ayolah, bisa sih 16 juta bro. Ini nggak bisa nge-break ini kan, nggak bisa nge-break ini. Cuman emang candlenya agak cepet, pergerakannya agak cepet nih. 16 juta bro, 16 juta bisa bro. Serius, 16 juta nih. Ayo dong bro. Gue udah nge-breakkan serepet ke sini. Sini low, di sini kebreak bro, set, udah kebreak, cuma di sini koreksi lagi dua candle bullish, 1-2, cepet geraknya. Nah, dia mulai naik sih bro, entar kita bisa entry lagi nih, bisa bro, maksimal 4 kali ya, maksimal 4 kali. Ini udah 3 candle bullish, 1-2, 3 candle bullish, belum ngelewatin moving average 7, nanti masih ada kemungkinan untuk turun. Nyampe sini pun bisa, harusnya di 16 juta nih. Enggak perlu nyampe sini. Kita lihat nih. Yo, bisa lah. Yakin gua bisa, bro. Oke, guys. Oke, bisa ya. Terus. Sebentar, bro. Bisa lah. Gocap lagi. Ayolah, 16 juta aja, bro. 16 juta. Kurang 50 ribu. Ya enggak? Nah, terus. Merah lagi, bullish lagi. Bearish. Sorry. Bukan bullish, bearish. Merah. Kita take profit di 16 juta. Ya. 30 ribu, oke. Bro, gitu ya. Aduh, tegang sih sebenarnya tadi karena di sini terlalu aktif bro. Harusnya sih di sini pun kita langsung take profit di 16 juta bisa ya, cuman emang keburu pergerakannya cepet, jadi dia bullish 3 candle, 1-2, ini sempat bearish kan, ada ekor di sini bro,
gue take profit di sini, ternyata dia naik nyampe di 15.800 kurang. Gue entry posisi lagi karena gue yakin masih bisa turun. Kalau kita tarik garis trendline di sini, ini low ke break, low di sini ke break, bro. Di sini gue entry kan, supportnya udah, nah masih turun, bro. Masih turun. Gitulah kurang lebih ya. Bisa, bro, sebenarnya pakai metode yang gue pakai ya. Kalian ceklah dari trading gue di awal ya. Hampir semuanya entry posisi trading yang gue lakukan scalping itu hampir semuanya sama metodenya, tekniknya, caranya. Ya, kalau kita cuma nyari 3 atau 2% bahkan 1% aja bisa, bro, dengan cara seperti ini. Asal jangan terlalu banyak ya. Ngambil profitnya jangan terlalu banyak. 3% lah, maksimal di 3%. Apalagi kalau misalkan di 1%, 2% itu bisa. Kalau misalkan pakai metode seperti ini itu bisa, bro. Jangan terlalu gede, jangan terlalu banyak ngambil profitnya. 1 atau 2% itu lebih bagus dari modal ngambil profit. Kalau gua saat ini masih 3% ya nyari profit, tapi jujur untuk di akun utama gua nyari profit 1 sampai 2% aja, bro. Karena lebih gampang, lebih nyaman, itu lebih aman. Kalau misalkan yang ini untuk challenge, karena modal kita ya 5 juta kecil, jadi gua take profitnya itu di 3%. Gitu aja, bro ya. Thank you buat kalian semua yang ngikutin, dan buat yang lagi trading, sedang trading, yang mengejar target berapapun kalian, semoga tercapai ya, sampai tujuan yang kalian mau. Amin. Tetap pelan-pelan aja, bro ya. 2%, 3% nyari profit tiap hari, tapi terus konsisten selama beberapa bulan itu pasti jadi bakalan besar. Sabar aja gitu loh ya, sambil menikmati proses belajar trading tiap hari itu sangat menyenangkan kalau menurut gua. Ya, itu aja. Thank you. Nanti ketemu lagi di video gua berikutnya besok, bro. Terima kasih.